Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Baik, di kesempatan ini kita akan coba lanjutkan kajian tentang pendidikan agama Islam. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua dalam perspektif Islam. Ada banyak peran yang bisa dimainkan oleh orang tua dalam konteks menanamkan keimanan, kemudian kedisiplinan, beribadah, akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Dan itu merupakan tanggung jawab yang paling esensial dari orang tua. Kita akan lihat coba ini dalam perspektif pendidikan Islam. Baik, yang pertama, menanamkan keimanan kepada anak. Saya ingin mengutip kata-kata Mahmud Yunus. Beliau menyampaikan bahwa dasar pelajaran keimanan adalah perasaan dan bukan dalil atau akal, ya, logika. Yaitu sebelum anak usia 12 tahun. Di kelas 1 kita bangunkan perasaan hatinya dengan mengingatkan nikmat Allah kepada dirinya sendiri. Kemudian dengan berangsur-angsur diingatkan nikmat Allah secara keseluruhan. Jadi pada anak-anak di usia kelas rendah, tidak usahlah kita mengajukan dalil-dalil nakli maupun dalil-dalil akli. Tetapi yang kita sentuh adalah perasaan mereka. Saya pernah menyampaikan ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kecil kita. Saya sampaikan, misalnya kepada anak usia kecil, kelas rendah, misalnya perempuan. Pada satu kesempatan dia dikasih boneka. Lalu kemudian anak ini bertanya, boneka ini dari mana ayah, ibu? Sampaikan saja, ini boneka dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih kepada dede, kepada kamu. Ya, tidak usahlah kemudian sampaikan dalil-dalil itu yang pada akhirnya memang boneka itu adalah bagian dari rezeki yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala, rezekinya. Lalu kemudian salah satunya kita gunakan untuk membeli boneka tersebut. Ya, yang disentuh adalah perasaan mereka. Kedepankan sifat-sifat maharrahim Allah kepada anak kita, ya, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Bukan misalnya kalau kemudian dia tidak sholat nanti akan di neraka, lalu kemudian nanti akan dibakar, akan dipukuli oleh malaikat dan seterusnya. Nanti pada mindset anak itu betapa kejamnya Tuhan itu. Tapi yang kita dekatkan adalah perasaan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita sekalian, termasuk kepada anak-anak kita, nikmat yang sudah diberikannya. Sehingga pada mindset mereka, Allah maha kasih, maha sayang kepada dede, kepada kita, kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian, bahan keimanan yang ditanamkan harus sesuai dengan usia anak. Misalnya anak usia 6 sampai 8 tahun diajarkan mengenai sifat-sifat Allah tadi itu yang saya sampaikan. Pengasih, penyayang. Anak usia ini belum bimbang, perbuatannya mereka tiru dari pendidiknya. Anak usia 9 sampai 11 tahun juga harus dididik mencintai Nabi dengan sifat-sifat pemberani, jujur, setia, adil. Karena sifat-sifat ini menarik perhatian anak pada usia tersebut. Ini yang disampaikan oleh Profesor Muzayyin Arifin dalam sebuah tulisannya. Ya, sehingga kepada anak-anak semacam ini contoh dan teladan yang diberikan oleh para pendidiknya, oleh para orang tua, itu betul-betul akan membekas di dalam dirinya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan penteladanan, pendekatan contoh, ya, pendekatan yang dalam tindakan, bukan hanya dalam kata-kata, tapi kemudian tidak dibuktikan dalam kehidupan keseharian. Ini saya kira sifat-sifat Nabi yang pemberani, sifat-sifat Nabi jujur, setia, adil, itu juga didekatkan kepada mereka, sehingga kemudian mereka akan meniru apa yang dilakukan, dikisahkan oleh para Nabi yang disampaikan oleh orang tuanya.
Kewajiban untuk menanamkan keimanan kepada anak ini sesuai dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan pada Quran surat Luqman, salah satunya di ayat yang ke-13 itu. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini adalah basic landasan teologis yang harus diperkuat kepada anak-anak kita untuk tidak menduakan atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Ya, ada perselingkuhan dari sisi akidah di situ, tidak boleh. Ya, bahwa kita harus benar-benar tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Lalu kemudian, apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua tanggung jawabnya kepada anak-anaknya? Memberi contoh sikap dan tingkah laku yang baik. Saya ingin kutip kata-kata Utbah Ibnu Abi Sufyan yang pernah mengatakan kepada guru anaknya, dia mengatakan, "Jadikanlah perbaikanmu atas anakku, perbaikanmu juga, karena mata mereka dipusatkan kepada matamu, dan bagaimana baiknya pandangan mereka akan menjadi kebaikan yang kamu lihat, dan kejelekan yang akan mereka lihat adalah kejelekan yang kamu lihat juga." Ya, itu artinya apa? Guru harus tampil sempurna betul kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang tadi itu di kelas rendah itu ya, yang masih kecil. Orang tua harus sempurna betul sehingga kemudian ketika anaknya ditanya, "Kamu kalau besar mau jadi apa?" "Saya ingin seperti ibu guru, saya ingin seperti bapak guru, saya ingin seperti bapak saya dan ibu saya." Karena betul-betul personifikasi yang diperlihatkan oleh orang tua itu akan mempengaruhi tingkah laku anaknya. Betapa apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan juga oleh anak-anaknya. Bagaimana gaya bicaranya, bagaimana bertingkah lakunya, itu sangat ditentukan oleh contoh-contoh yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Contoh-contoh yang baik itu misalnya mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid atau di rumah. Ajak mereka begitu azan maghrib misalnya, "Ayo kita ke masjid atau di musola rumahnya." Ayahnya tentu yang menjadi imam, anaknya yang menjadi makmum. Ajarkan itu. Jangan sampai kemudian kita menyuruh anaknya untuk sholat sementara ibu bapaknya melihat film atau sinetron di televisi. Itu tidak akan efektif untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Ucapkan salam, "Assalamualaikum Dede," dan seterusnya gitu ketika masuk keluar rumah. Membaca doa ketika mau bepergian, "Ayo Dek kita baca doa," misalnya mau makan, mau keluar dari rumah, ya masuk ke rumah, mau bobo, dan seterusnya. Membaca basmalah setiap memulai satu pekerjaan yang baik dan doa-doa lainnya. Ya misalnya ketika mau tidur, "Ayo Dek kita doa," kita baca "Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut," gitu misalnya. Atau ketika dia pergi dengan kita, ya kita baca "Bismillah tawakkaltu 'alallah, bismillahi majreha mursaha," dan seterusnya. Itu dibiasakan kepada anak-anak kita. Kisah-kisah Nabi, terutama kisah-kisah yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak, dan cerita-cerita yang ada kaitannya dengan keimanan, itu juga penting disampaikan. Ya, bagaimana Nabi yang jujur, bagaimana Nabi yang bertanggung jawab, ya kisah-kisah penderitaan yang dialami oleh Nabi ketika melakukan perjuangan, dakwah, dan seterusnya, itu juga penting disampaikan supaya anak-anak memiliki jiwa pemberani, jiwa kesetiaan, jiwa keadilan, dan jiwa untuk istiqomah dalam berjuang. Orang tua juga harus benar-benar konsisten, terutama dalam masalah kejujuran, janji, dan peraturan-peraturan agama yang diajarkan kepada anak. Ini adalah kenyataan yang patut menjadi perhatian kita. Apabila kita menginginkan anak tumbuh dengan menyandang kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhlak terpuji serta watak yang kita sukai, sehingga tercipta suasana keteladanan yang baik baginya, dimulai dari kita sendiri sebagai pendidik dan pengasuhnya. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Ali Qutb gitu misalnya. Ya, kalau bisa jangan berikan janji-janji kosong. Karena suatu saat anak akan nagih janji kepada kita. Bila perlu surprise sajalah, ya. Misalnya, "Yuk nanti kita akan keluar pada saat libur.
Nanti kita lihat-lihat misalnya ke mall atau kemana gitu, kemudian nanti kita zuhur sholat berjamaah dan seterusnya kepada anak-anak kita, didik itu semua. Ya, jangan kemudian kita sudah berjanji tapi kemudian diingkari oleh kita hanya karena persoalan-persoalan kecil gitu misalnya. Lalu kemudian membiasakan akhlak mulia, ibadah dan kedisiplinan. Coba nanti kita urai apa, bagaimana membiasakan akhlak mulia, kemudian membiasakan ibadah, membiasakan kedisiplinan dan menciptakan suasana agamis dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Yang pertama, membiasakan akhlak mulia. Bagaimana cara mendidik akhlak mulia ini kepada anak? M. Talib dengan membahas apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara praktis akhlak itu diantaranya melalui, pertama, orang tua harus tanggap terhadap tingkah laku anaknya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau ada tingkah laku yang tidak sesuai, misalnya dia tidak sopan kepada orang lain, kepada kakaknya atau kepada adiknya berlaku agak keras gitu, segera dibetulkan. Ya, atau kemudian kepada orang tuanya dia tidak sopan, berkata yang tidak senonoh, bertingkah laku yang tidak baik, segera itu disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, setiap saat orang tua harus dapat mendidik akhlak anak dan tidak perlu menyediakan waktu khusus. Jadi tidak perlu kemudian kita mendidik anak itu dalam waktu yang khusus, tapi melakukan pembiasaan terus, dan pembiasaan itu dilakukan setiap saat berulang-ulang sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan tabiat kita, anak-anak kita. Yang ketiga, membiasakan anak-anak makan bersama sehingga mereka tahu akhlak dan sopan santun menghargai orang lain. Ya, seperti sekarang ini kan tes itu tidak secara IQ ansih ketika ingin menerima karyawan ya, tapi bagaimana mereka diajak makan lalu kemudian di situ dinilai bagaimana adab dan sopan santunnya ya sambil makan itu. Ya, jadi di situ kemudian kita coba anak-anak menghargai saudaranya yang lain, tidak serakah, tentu dengan bacaan doa-doa sebelum kita mulai untuk aktivitas makan dan sesudahnya. Di samping itu orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak dan anak harus diberi perhatian dan penghargaan. Rasulullah bersabda, hargailah anak-anak dan baguskanlah adab sopan santun mereka. Ya, dengan demikian kita beri reward, bila perlu punishment lah, tapi punishment yang mendidik kepada anak-anak kita kalau kemudian anak-anak kita ada perilaku yang tidak baik. Tapi apa yang dilakukan kalau kemudian dia baik, kita kasih reward. Paling tidak, pinter kamu nak, bagus kamu nak. Reward itu tidak harus berbentuk materi, tapi kata-kata yang baik, penghargaan, perlakuan yang baik kepada mereka juga ini bentuk reward kepada anak-anak kita. Kemudian membiasakan ibadah. Ya, di antara hadis Nabi yang berhubungan dengan kewajiban menanamkan kebiasaan beribadah kepada anak adalah, perintahkanlah anak-anakmu, kata Nabi, untuk mengerjakan sholat di waktu usia mereka mencapai 7 tahun. Dan bila diperlukan, pukullah kalau enggan mengerjakannya di waktu usia mereka meningkat 10 tahun. Nah, ini dalam konteks supaya anak-anak kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah semenjak dini. 7 tahun sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Kalau sudah 10 tahun, pukullah mereka. Artinya dengan lebih keras lagi untuk melakukan pemberian semangat untuk beribadah itu. Bila perlu dengan dipukul, tapi dengan dipukul yang tidak pada tempat-tempat yang membahayakan. Misalnya pada bokongnya gitu kan, misalnya ayo sholat, sholat. Ya, dibiasakan itu. Nah, ini dalam konteks supaya kemudian anak-anak kita terbiasa untuk melakukan ibadah. Lalu berikutnya membiasakan kedisiplinan. Disiplin ini penting. Ya, dalam bahasa sekarang ini menjadi soft skill kita. Ya, hard skillnya mereka memang seorang Muslim gitu. Ya, tapi soft skillnya ya salah satunya adalah disiplin. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjadikan kita dan anak-anak kita supaya kemudian berpegang teguh pada waktu, karena waktu akan terus berjalan.
Kalau kita kemudian tidak disiplin waktu, maka kita akan tergilas oleh waktu yang terus berjalan itu. Ya, sekarang anak-anak, kalau kemudian begitu selanjutnya menjadi anak muda, tua, dan pada akhirnya tidak ada. Kalau kemudian kita menjelang tua tidak disiplin, kita tidak bisa untuk balik lagi menjadi anak-anak. Waktu akan terus berputar dengan cepat. Ya, sehingga di bawah ini misalnya Ellen J. White mencoba untuk bagaimana 5 metode menanamkan disiplin yang efisien. Pertama, menggabungkan antara kasih sayang dan wewenang. Jadi ada kasih sayang, ada kewenangan orang tua di situ. Ya, artinya kewenangan itu juga bentuk kasih sayang, supaya kemudian ada kewenangan orang tua untuk mendidik anak misalnya untuk beribadah, berdisiplin, dan tentu dengan muatan kasih sayang, menyuruh merekanya. Lalu kemudian yang kedua, menanamkan kedisiplinan di bawah pengendalian Allah. Ya, artinya kalau memang dia waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya untuk bekerja, untuk membantu orang tua, itu kan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengendaliannya tetap kepada Allah gitu ya. Lalu yang ketiga, mengajarkan dan menanamkan kebaikan secara kontinu. Tadi saya sampaikan, mengajarkan kebaikan kepada anak tidak membutuhkan waktu khusus, tetapi itu dibiasakan, itu dilakukan tiap waktu, kapanpun. Ya, tidak perlu menunggu waktu khusus mengajarkan anak-anak tentang kebaikan, tapi itu dibiasakan lalu kemudian menginternal menjadi sebuah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Itu yang definisi akhlak kan seperti itu. Segera memperbaiki kesalahan dan kebijaksanaan, tegas dan pasti. Jadi kalau kemudian ada kesalahan, segera dibetulkan pada waktu itu juga. Ya, jangan menunggu nanti. Anak sewaktu-waktu dihukum dengan kekerasan, tetapi ini adalah alternatif terakhir kalau cara lain ternyata tidak cukup efektif. Saya kira bentuk pemaksaan pada suatu waktu itu juga diperlukan. Ya, sehingga pada akhirnya anak menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya dipaksa untuk duha. Nah, suatu ketika kemudian dia terbiasa untuk melakukannya. Awalnya memang dipaksa. Ya, saya kira ada hal yang berbentuk kekerasan dalam konteks tertentu, ya, definisi kekerasannya dalam tanda kutip sebagai sebuah alternatif terakhir, ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian menciptakan suasana agamis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah anak memasuki lingkungan sekolah, maka yang berperan dalam melakukan pembinaan adalah guru. Semua yang diperbuat dan diperintahkan gurunya akan dituruti dan ditaati oleh anak. Seperti cara berbicara, cara berpakaian, menegur dan bergaul, yang selalu dilihat dan didengar oleh anak dan mengadopsinya. Jadi hati-hati ketika kita berhadapan dengan anak-anak kecil, anak-anak usia kelas rendah, apapun yang dilakukan oleh orang tua, apapun yang dilakukan oleh gurunya di sekolah, itu akan diadopsi oleh anak-anaknya. Sehingga kalau bisa kita akan menjadi malaikat dalam tanda kutip di depan anak-anak didik kita. Oleh karena itu, guru menjadi teladan kedua bagi anak setelah orang tua. Ketika anak-anak berada di sekolah itu, dia adalah prototipe yang harus dicontoh, yang harus ditiru oleh anak didiknya. Dia akan menjadi teladan, ya. Teladan yang agamis dalam segala segi kehidupan akan ditiru oleh anak didik-didiknya. Suasana yang agamis dapat pula ditimbulkan dari lingkungan ia bermain. Jika ia bermain dan bergaul dengan orang yang senang melakukan ajaran agama, maka ia pun akan melakukan seperti itu. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki anak yang senang melakukan ajaran agama, anak harus ditempatkan pada lingkungan yang senang melakukan ajaran agama. Sehingga suasana agamis dalam konteks sekolah, lingkungan, dan rumah ini akan menjadi tri pusat pendidikan yang sangat berpengaruh bagi pendidikan moral anak kita. Sehingga saya pernah dan mungkin sering menyampaikan, kalau mengutip pandangan Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan kalau kita ingin efektif mendidik anak-anak kita, maka tri pusat pendidikan itu harus bersinergi. Di rumah orang tua mendidik anak-anaknya dengan suasana yang agamis, di sekolah guru juga demikian, membentuk anak-anak bersinergi dengan ajaran agama, lalu di lingkungannya juga seperti itu.
Apalagi kemudian anak-anak hidup lebih banyak di lingkungan dan di rumahnya. Sangat terbatas anak hidup di lingkungan sekolah. Oleh karena itu tentu peran orang tua dan lingkungan dalam mendidik anak-anak ini menjadi anak yang bernuansa agamis sangat diperlukan. Saya kira ini hal yang menjadi tanggung jawab dan peran orang tua dalam melakukan pendidikan agama kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan ini akan lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.